Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kaget beliau wafat meskipun sudah tahu memang akan wafat karena setiap orang akan wafat, kita makan wafat, tapi ditinggal beliau secara tiba-tiba merasa sangat terpukul, sedih, tapi kami menerima karena saya yakin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini ada karena Allah, oleh Allah untuk Allah, dan oleh Allah juga nanti kita dipanggil pada waktu yang ditentukan. Saya sempat jenguk kira-kira seminggu yang lalu, memang sudah tidak bisa berkomunikasi karena dokter menyarankan agar istirahat, tidak diganggu. Tapi saya ada dekat beliau waktu itu, cuma tidak ngomong, tidak berkomunikasi. Momen berharga dengan... Oh banyak, tapi ini sudah pemberangkatan jenazah, nanti aja. Pak Cahyo Kumolo itu ada orang yang sangat teliti dalam bekerja, tenang dan bersahabat, tetapi selalu tepat, sehingga selalu well prepared gitu ya, untuk menyiapkan kalau ada rapat pasti ada bahan yang jelas, kemudian ada tujuan yang jelas, lalu ada alternatif keputusan. Nah itu Pak Cahyo, itu salah satu kenangannya. Terakhir saya ketemu di Sekolah Tinggi Intelijen Negara pada tanggal 30 Mei, ketemu artinya ngomong-ngomong gitu, kalau ketemu bersilisipan, rapat, ini gitu ya, lebih sering. Tapi yang terakhir sempat ngomong-ngomong itu tanggal 30 Mei, Sekolah Tinggi Intelijen Negara ya, ketika peresmian museum Dr. Insinyur Soekarno di sana. Iya, Pak Maruf Amin tadi yang mengajar soal jenazah. Kita semua jadi sudah ya.